Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad. Dan hari ini, kita nak mengumpas isu mengenai pembuangan sisa tekstil, yang mana kalau anda tahu, sebenarnya berjuta-juta tan tekstil dibuang setiap tahun. Kalau di Eropah dan di Amerika Syarikat, sebanyak lebih 10 juta tan. Dan kalau di Malaysia pula, lebih 190 ribu tan sisa tekstil dibuang di dalam negara kita. Dan kalau nak tahu, dalam masa yang sama, pembuangan sisa tekstil ini sama juga seperti sisa plastik, yang mana mengambil masa untuk diuraikan dan juga menyumbang kepada gas metana yang akan juga menjadi faktor utama dalam pemanasan global. Dan bercakap mengenai perkara itu, hari ini kita akan mengupas satu usaha yang dilakukan oleh seorang pelaku fashion yang menggunakan sisa tekstil ini untuk dijadikan satu rekaan baru di dalam koleksi beliau. Dan kita bersama Hatta Dolmat, seorang pelaku fashion yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Hatta, kalau kita lihat usaha Hatta lakukan yang menggunakan kain daripada koleksi Hatta sebelum ini untuk dijadikan bucket hat. Yep. Maksudnya penggunaan tekstil yang sebelum ini digunakan semula. Bagaimana usaha itu ataupun inspirasi idea itu tercetus? Okay, idea itu tercetus apabila bila kita buat satu koleksi, of course Hatta buat koleksi ni, kain itu Hatta cipta sendiri. Hatta cipta sendiri, hasilkan sendiri, olahkan sendiri. Bila ada lebihan kain tu, kita rasa sayang nak buang. Macam bila kita rasa sayang nak buang, kita rasa macam kita perlu buat something supaya macam tidak terus buang benda tu ke landfill. So Hatta rasa as a pereka, kena do something before betul-betul buang ke tanpa berfikir panjang, terus buang dia. Sebab Hatta fikir kalau macam satu pereka buang satu satu sampah, satu maybe berapa guni kain ke, dan berapa lagi pereka fashion lain pun akan buat benda yang sama. So Hatta rasa makin banyaklah sampah kain, yang mana banyaknya kandungan polimer pun banyak dalam kain fabric tersebut, dan Hatta rasa dia makan masa untuk terurai. Kalau kita cerita pasal bucket hat yang ada depan kita ni, sebenarnya ini daripada koleksi raya Hatta kan, ya, tahun ni. Dan kemudian dijadikan special kepada koleksi baru. Boleh Hatta ceritakan? Okey, kalau kita tengok kat belakang kan, baju macam ni, baju raya Hatta yang koleksi Tassel Eid Adha. Bila dalam 4 meter kain tu, mesti ada kain remnant fabric. Bila remnant fabric ni, Hatta selalu fikir macam, apa kita boleh buat, langkah yang boleh kita buat untuk tidak terus buang kain tu. So jadi Hatta kata, kita tengok pula trend fashion global. Pereka-pereka fashion global dia buat bucket hat, accessory bag dan sebagainya. So Hatta kata, why not I try buat benda ni. Kita tengok je lah market, kita cuba market. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Jadi Hatta nak menyarankan, bukanlah menyarankan, memberi satu idea baru kepada mungkin mereka. Mungkin diorang dah buat sebelum ni, tapi tidak mendapat liputan. So Hatta cuba usaha Hatta sendiri supaya dapat menjadi suara antara mereka-mereka semua. Supaya dapat memberi satu benda baru, penghasilan baru daripada rekaan kain yang sebelum dibuang ke landfill, kita buat something yang baru. Itulah terciptanya. Ya. Kalau kita lihat juga macam mana dengan sambutan pelanggan Hatta, peminat koleksi Hatta, apa cakap-cakap mereka dengan usaha Hatta ni? Yalah, sebab dia nampak ini kain ni pernah guna untuk ni baju kurung, kemudian dijadikan bucket hat yang boleh dipakai oleh kedua-dua gender kan, lelaki dan juga perempuan. Betul. Cakap-cakap ataupun respon Hatta terima adalah satu respon yang baik. Sebab kalau kita tengok dekat Hatta pun post di Instagram ataupun full di social media, benda ni adalah sesuatu benda yang kita nak tarik peminat ataupun pencinta fashion ni, ada benda-benda yang hip yang now. So bila mereka tertarik dengan benda yang hip yang now, tengah kalau Dior buat, Gucci buat. Kalau Gucci pun, kalau baru-baru ni Hatta pergi bersama Yuna di Gucci KLCC, mereka pun buat benda something yang sustainable. So dari bucket hat, dari bag itu semua, daripada barang-barang yang diproses daripada jala ikan. So dari situ Hatta pun dapat, kalau pereka fashion global pun dah bercakap benda ni, dah buat benda ni, so kenapa macam Hatta kena mulakan something, dan benda itu adalah global issue. Jadi di Malaysia pun benda tu menjadi isu, dan
sampah makin hari makin banyak. Betul. Di landfill mengikut data yang Atta terima dari SWCorp. So Atta rasa itu menjadi satu peranan Atta untuk membuat sesuatu yang baru. Jadi untuk peminat mereka, as long as benda tu tidak, orang kata belum jadi, dah dibuang baru buat benda, so benda tu masih baru. So masih baru, masih di butik Atta lagi, yeah. Dan masih lebihan tu kita buat benda yang baru dan benda tu nampak fresh. Kalau kita tengok pun memang, yes, nampak. Dia memberikan satu penghasilan ataupun rupa baru kepada kain tersebut. Dan kalau lihat apa yang dilakukan oleh usaha yang dilakukan oleh Atta ni, juga tak mustahil untuk dilakukan oleh pereka-pereka fashion lain dalam Malaysia. Dan mungkin pandangan Atta, apa lagi boleh dilakukan sebab Atta terlibat daripada dari awal kain itu dibeli, dihasilkan, kemudian kepada pelanggan. Kemudian Atta sendiri tahu berapa banyak yang terbazir ataupun berlebihan. Jadi apa lagi yang boleh dilakukan oleh mereka fashion? Okay, selain daripada beg kan, Atta selalu kita benda-benda yang kecil ni adalah benda yang berkaitan dengan aksesori. Benda lifestyle yang macam selalu dengan kita. Atta juga kalau tengok dari 2015, Atta dah buat dah pouch bag untuk koleksi Decade Beater. Kain lebihan yang Atta print macam sayangnya nak buang. Memang Atta ada rasa sayang tu. So Atta buat pouch bag dan that pouch bag tu sampai hari ni Atta pakai. So into that detail, benda yang kecil pun and Atta boleh buat. So maksudnya mereka fashion dekat luar sana, dia boleh menghasilkan topi kalau mereka berminat dengan topi ataupun clientele mereka ataupun market ataupun pelanggan mereka sukakan dengan bucket hat. Ataupun mereka boleh buat bag kalau yang sukakan bag dan juga kasut. Yang terbaru Atta buat kasut. Tapi kalau kita nak lihat balik kan mengenai tidak ramai yang membabitkan diri dalam fashion lestari, iaitu mereka fashion yang gunakan semula kain daripada koleksi terdahulu. Mungkin takut dipandang sinis oleh pelanggan sendiri ataupun oleh pemain industri sendiri. Jadi adakah Atta sendiri ada rasa takut untuk mula-mula untuk menghasilkan tekstil yang pernah digunakan sebelum ini kepada rekaan baru? Untuk membuat benda ni, Atta bukan sehari dua untuk buat benda ni dan mendapat ilmu benda ni sehari dua. Atta bertahun-tahun, dalam 3-4 tahun kebelakangan ni, Atta memang belajar pasal sustainable. So bila kita cakap sustainable, dia bukan saja recycle. Maksudnya recycle tu benda yang dah, benda orang yang dah buang dan diambil dari landfill dan dibuat benda baru. Tapi benda yang ini adalah macam reuse, refashion. Benda yang kita belum keluar lagi dari pintu rumah. Itulah langkah yang macam Atta galakkan dekat orang di luar sana, suri rumah, pereka fashion atau pemain industri, sebelum kita buang ke landfill. Sebab kita nak jaga environment kita. Sebelum kita buang, so kita kena do something with, this kain dan buat something. So Atta rasa Atta tak, mula tak memang macam bila kita nak buat macam benda yang berkaitan recycle sampah lagi lah kan. Kalau SWCorp memang kita tahu dia memang mengambil sisa pepejal kain di seluruh Malaysia. Dengan bila Atta bersama mereka dan juga SWCorp dan juga Clothes Care, Atta dapat banyak lebih ilmu. So Atta tak boleh nak macam membabi buta membuat sendiri. Tak boleh, Atta tidak kuat. So jadi Atta perlu bersama mereka as a team up, as a family. Atta dapat data, Atta berkongsi ilmu tentang apa apa pandangan mereka fashion, apa yang mereka takutkan, apa mereka risaukan. Jadi Atta bagi tahu dan mereka pun memberi tahu data-data, info demografik. So jadi benda tu dapat Atta lebih gambaran yang lebih jelas dan Atta lebih selesa untuk membuat dan menyuarakan benda yang apa Atta usahakan. Atta Domat Sustainable Awareness Movement. Jadi Atta rasa kalau 3-4 tahun yang lepas Atta pun takut-takut ataupun cakap dengan tim Atta, kita less sikit kan, jangan cakap banyak pasal sustainable sebab Atta tak banyak knowledge lagi. So bagi makin lama Atta tahu dan Atta makin confident ataupun makin yakin untuk cakap dan Atta boleh kongsikan apa yang Atta rasa pada semua mereka di luar sana. Dan kita akan nak bercakap mengenai kolaborasi antara SWCorp dan juga Clothes Care. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali lepas.
Hai, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita masih lagi bersama Hatta Dolmat dalam membicarakan mengenai pembuangan sisa tekstil dan bagaimana Hatta bangkit dan membina ataupun berkolaborasi bersama SW Corp dan juga Clothes Care dalam membina Hatta Dolmat Awareness Sustainable Awareness Movement. Panjang tu. Dan boleh ceritakan mengenai kolaborasi ni? Katanya akan pergi ke KL Fashion Week juga untuk tahun ini. Ya, betul. Okey, kita bermula Hatta terfikirkan tentang Hatta Dolmat Sustainable Awareness Movement ni pada awalnya adalah untuk membuat Kuala Lumpur Young Design Award pada tahun ini. Tetapi sebabkan PKP, kita terpaksa tunda. Jadi dalam meeting dan sebagainya dengan SW Corp dan juga Clothes Care sebagai partner, bila dilanjutkan kepada Kuala Lumpur Young Design Award untuk tahun hadapan yang difokuskan untuk Sustainable Awareness Movement. So Hatta terfikir untuk membuat this awareness movement dan bersama mereka dan support mereka untuk langkah pertama, iaitu recycle through refashion. Bila Hatta bersama mereka membuat apa ni program recycle through refashion, dan Hatta menjurikan dan juga memilih dan beberapa orang pemenang untuk recycle through refashion, di mana kita fikir kita buat benda tu, kita mencari apa ni orang suri rumah ataupun pereka fashion ataupun student nak memberi galakan, nak bagi tahu mereka tentang sustainable reuse, refashion, benda-benda yang masa PKP apa dia orang boleh buat. So contohnya dia orang boleh buat macam contoh bucket hat sebelum dibuang, ataupun benda jaket-jaket lama yang dia orang buat di rumah sebelum dia orang buang, dia orang boleh buat something else, accessories. Dan juga ataupun baju kurung, dia orang boleh buat panjamas. Itu antara pemenang-pemenang yang kita pilih. Benda-benda yang bukan artistik, benda-benda yang bukan macam like fashion, high fashion. Yes. Contohnya, dia orang bila kita cakap recycle je, dia more to creativity. Ada yang buat macam tu. Recycle dia mulailah surat khabar lah, sudu-sudu dan semua sini. Itu kita tak nampak benda tu boleh dipakai semula. Jadi atau lebih tertarik pada macam contoh si rumah yang buat daripada kain ataupun jaket, dia buat menjadi apron, dia buat menjadi sesuatu yang baru, bag, benda tempat gantung zip dan sebagainya, tempat gunting, pembaris dan sebagainya, benda-benda sesuatu diolah menjadi baru. Itu adalah program recycle to refashion, benda-benda yang boleh kita pakai semula. Jadi seterusnya langkah Hatta Dolmat Sustainable Awareness Movement, kita masuk ke KL Fashion Week. Kita tahu KL Fashion Week bertahun-tahun ini adalah satu platform yang sangat besar dekat Kuala Lumpur terutamanya. Dan kalau jadi perasan atau masuk KL Fashion Week, akan ada something to say untuk semua pemain industri ataupun koleksi Hatta itu perlu ada suarakan sesuatu. Kalau 2015 Hatta buat Cancer Awareness Movement dengan Yayasan Tengkulak Semani Johor dahulu. So walaupun Hatta tidaklah into tahu sangat pasal medical tentang kanser, tapi kita ada rasa give back to the society tentang apa kanser dan sebagainya. Tapi untuk tahun lepas 2019, Hatta nak buat recycle. Hatta into recycle. Kalau Gigi tengok Hatta balik kampung, Hatta train anak buah kutip sampah kat tepi laut, kutip sampah semua, ajar didik budak daripada kecil untuk macam jaga the environment, sign the environment. Dan ataupun masuk rainforest PECA yang anjurkan yang rainforest save the rainforest run. Tiap-tiap tahun Hatta masuk dan tanam pokok, lari dan tanam pokok. So Hatta memang into environment. So bila tahun lepas Hatta nak buat into recycle, tapi ilmu Hatta tak banyak dan masa pun pendek. Jadi bila tahun ini Hatta ada peluang dan Hatta rasa waktu yang sesuai untuk Hatta dan juga menyuarakan koleksi Hatta yang 100% menggunakan barangan daripada botol mineral. So ini adalah baru ataupun Hatta rasa pertama di Malaysia yang membuat full collection menggunakan bahan yang diurai ataupun di recycle menjadi botol mineral menjadi fabric. Dan juga Hatta buat bagaimana tengok sebenarnya prosesnya daripada botol air mineral menjadi fabric. Kalau fikirkan dia macam tak logik pula kan? Tak logik menjadi. So memang sebelum Hatta dapat info ataupun
fabric itu daripada Cloud Scare sendiri, iaitu Suzy yang berperanan untuk menguruskan bahagian pengambilan fabric. Atas rasa macam, kita wonder macam mana benda tu daripada bottom mineral boleh jadi fabric. So atau wonder dan tertunggu-tunggu kain tu. Dan bila kita dapat, dia adalah seperti satu kain cotton, macam raw material yang kosong. Jadi atas cakap, oh, ini adalah seperti kain cotton, seperti kain linen sebenarnya. Tapi dia ada sedikit macam bau yang kita tahu dia ada kandungan polimer. Polimer tu adalah bottom mineral tu sebenarnya. So dari itu, proses tu bukanlah senang macam dari bottom mineral dicairkan terus menjadi fabric. Bukan segitu. Tapi menghasil penghasilan fabric tu pula dari kilang ke kilang ke kilang ke kilang baru menjadi fabric, dan barulah sampai kita bila kita order dia dari China, dari Shanghai. Dan kalau Hatta boleh tunjukkan contoh ke? Boleh. Ini adalah eksklusif untuk Awani yang apa yang kita dah buat memang sangat eksklusif sebab ini adalah benda yang akan Hatta persembahkan untuk Kak Fashion. Inilah kain daripada botol air mineral. Botol mineral. Rasa sejuk. Dia seperti kain kain cotton biasa. Tetapi apabila dia telah ataulah print di atasnya untuk membuat dia lebih now, lebih fashion, lebih seperti global fashion designer Gucci dia membuat uraian seperti recycle daripada fishnet tu. Dan terasa Hatta nak menjadi mereka pertama yang menggunakan water mineral untuk the full collection, sustainable collection. So Hatta nak bagi tahu, menjadi idea dekat mereka di luar sana. Okey, ini adalah bukan kita membuat koleksi sesuatu koleksi tu just a koleksi semata-mata, tetapi buat koleksi yang ada say, ada suara yang memberitahu tentang sesuatu awareness ataupun sesuatu isu global yang berlaku. Ya, pastinya kita tidak sabar untuk melihat sendiri hasil rekaan Hatta untuk dari terutamanya menggunakan fabric, menggunakan botol air mineral ni, dan yang pastinya kita nak tahu ini adalah bukti bahawa barang-barang yang terpakai sebelum ini boleh dijadikan fabric. Ya, dan betul. Sebenarnya banyak dari kalangan pemain industri juga, mereka fashion terutamanya boleh menyumbang dalam perkara ini. Dan kalau Hatta lihat ya, bagaimana untuk industri fashion negara untuk menggalakkan lagi lebih banyak pemain industri lebih aktif dalam tindakan yang sepatutnya dalam isu pembaziran tekstil ni? Kita tahu Hatta sendiri sudah ambil peranan untuk bagi tahu kepada masyarakat mengenai perkara ini, dan apa lagi sebenarnya yang boleh dilakukan oleh mereka fashion khususnya? Mereka fashion sebenarnya perlu mengambil idea-idea dari luar. Macam Hatta sendiri, Hatta tengok di internet, mereka fashion luar, apa yang mereka buat dengan apa itu sustainable, apa itu recycle dan apa itu reuse dan refashion. Dan Hatta tengok seminar-seminar di luar, di Instagram, ada sebenarnya banyak kalau jadi perasan di luar sana. Sebenarnya mereka banyak buat conference ataupun talk tentang sustainable, apa yang mereka boleh gunakan, apa yang mereka boleh buat. Sebenarnya kita perlu tengok dan kita perlu research, bukan kita duduk saja dan tunggu ilmu itu datang. Kita kena cari ilmu itu. Orang kata cari ilmu itu sentiasa. So itu apa yang Hatta buat. Jadi Hatta harap semua mereka perancang di luar sana jangan takut dengan perkataan sustainable. Ia adalah benda yang kita lalui. It's a lifestyle sebenarnya. It's a lifestyle, benda yang kita lalui hari-hari. Benda itu Hatta tahu dia bila cakap sustainable, beban. Dia mesti beban. Tapi tidak sebenarnya. Anggap dia adalah lifestyle, benda yang kita lalui hari-hari. Bila kita anggap benda itu macam lifestyle, benda itu macam tidak merumitkan, tidak membebankan, dia akan menjadi benda yang kita hendak buat daripada benda yang kita takut hendak buat. Dan kalau apa yang tengok apa yang dilakukan oleh Hatta ini adalah contoh bahawa Preka Fashion memanfaatkan teknologi dalam menghasilkan sesuatu dari sisa tekstil. Dan dari untuk Hatta sendiri, Hatta ada tak idea-idea selepas ini atau dah ada dalam fikiran Hatta yang okey, mula ni adalah botol air mineral. Tahun lepas ni apa lagi Hatta nak lakukan dalam meneruskan lagi usaha Muni ni? Mungkin Hatta akan bekerjasama lebih lagi dengan SW Corp dan juga Cloth Care, dan yang lebih menjurus kepada recycle, di mana pengumpulan-pengumpulan yang kita tahu macam okey, ini credit to Cloth Care lah apabila dia mengumpul kain-kain yang didonate oleh seluruh rakyat Malaysia di bahagian corporate dan sebagainya.
So dari situ nanti Atta akan pergi ke kilang yang kilang ataupun tempat yang di pengumpulan, dan Atta akan tengok sendiri kain-kain recycle, kain-kain yang di donate itu yang dibahagikan kepada 400 kategori. So kain banyak tu. Banyak 400 kategori yang dibahagikan. Jadi Atta rasa Atta akan ataupun mungkin akan memikirkan sesuatu yang boleh dibuat dengan pakaian yang orang donate itu untuk membuat sesuatu yang baru dan memberi gambaran yang lebih jelas kepada semua di luar sana apa yang boleh dibuat dengan benda-benda yang yang boleh di-recycle. Dan apa yang dilakukan oleh Atta adalah tertumpu atau tertakluk kepada kreativiti breaker fashion itu sendiri. Dan kalau kita bercakap mengenai kreativiti Atta sebagai breaker fashion, kita nak cerita jugalah mengenai krisis ekonomi ketika ini dan bagaimana Atta menggunakan kreativiti ataupun pada masa sekarang ni breaker fashion perlu keluar daripada kotak untuk memikirkan, kerana acuan, kerana krisis ni acuan industri itu sudah berbeza. Dan Atta sendiri, kalau kita nak tanya, apa kesannya PKP dan krisis ekonomi kepada Atta sendiri? Jenama Atta Dolmat itu sendiri. Sebelum PKP, kita memang dah plan dengan apa jaya, dengan cantik ni untuk sepanjang tahun 2020. Memandangkan macam kalau untuk koleksi-koleksi Atta yang lain seperti Beetle. So, Beetle Atta dah membayangkan dia, kalau Beetle tidur, kalau sebelum ni adalah satu imej yang tidak membuka sayap. So, tahun 2020 dia dah ada inspirasi untuk membuka sayap. Itu Atta gambaran Atta. Dah plan dah cantik di Atta hijab atau Beetle. Tapi bila pandemik berlaku, dia merubah semua ni. Jadi, mula-mula kita panik. Tetapi bila kata 2 minggu, bila dia terdelay lagi kepada minggu-minggu seterusnya, menjadi kita lebih panik. Jadi Atta mengambil inisiatif untuk mengumpul inspirasi. Atta kalau boleh Atta tidak mahu menjurus kepada benda yang macam melemahkan kita, benda yang macam drag our semangat. Atta akan fokus pada semangat. So Atta di kampung 3 bulan Atta di kampung. So Atta memang melukis, mencari inspirasi baru. So apa Atta boleh buat dengan koleksi yang lepas? So koleksi Tassel Eid Adha adalah penyambungan. Atta rasa mereka perlu menyambung semula hidup. Walau bagaimanapun, kita tak boleh duduk di situ dan menanti COVID untuk terhenti sebab kita tak ada apa vaksin ni lagi. Jadi kita teruskan hidup dengan cara yang baru. Bagaimana kita tengok di sektor-sektor bisnes fashion yang boleh berkolaborasi dengan sektor bisnes yang mungkin tidak terjejas oleh akibat pandemik ini. So kolaborasi, mungkin stationery, mungkin SW Corp contohnya, dan macam itulah atau banyak berkolaborasi. Ya, kita akan melihat juga dalam sektor industri fashion ini juga pandemik COVID-19 mungkin tidak akan berakhir selagi kita tidak menemui vaksin itu. Tetapi bagaimana strategi Atta sendiri, sebab kalau kita lihat masa PKP hari itu adalah musim paling buat duit sebenarnya untuk breaker fashion. Masa itu adalah musim hari raya. Tapi jadi sebaliknya apabila ada perintah kawalan pergerakan, dan bagaimana strategi Atta untuk memandang kepada kehadapan nanti raya KL Fashion Week pun akan diadakan secara atas talian digital, online ya. Kan? Jadi raya tahun depan kita tak tahu macam mana, dan musim selepas ni ada musim apa? Musim kahwin pula. Musim kahwin tengah in sekarang season, kan? Sebelum ni kahwin pun dihadkan pada 10 ataupun 15 orang saja. Mungkin boleh dikatakan memang terkesan juga dalam industri perkahwinan untuk tadi mereka yang membuat pelamin dan sebagainya, tapi untuk yang membuat baju masih ada ruang, masih ada harapan juga. Tetapi kita kena consider bebanan rakyat, kita fikirkan apa yang mereka lalui, mungkin dari segi pendapatan juga terjejas dan sebagainya, tapi mereka perlu kahwin. Jadi apa yang langkah kita buat dari segi bajet untuk perkahwinan itu, sesuatu baju tu mungkin kalau harganya lebih tinggi sebelum ni, mungkin kita boleh buat package yang lebih murah dan dapat lebih banyak benda. Itu yang kami rancangkan di masa akan datang. Dan juga projek-projek yang lain yang kecil, yang benda yang mungkin accessories dan sebagainya yang boleh kita keluarkan. Kena
keluar dari kotak yang macam kalau wedding ke wedding ke kita fokus pada wedding, kita kena buat something else, kolaborasi, buat benda baru, buat benda baru. Mungkin painting, mungkin apa, mungkin masuk saja. Fikir sesuatu yang benda kita buat adalah benda yang kita minat, insya-Allah kita boleh terus, apa orang kata, benda kreativiti ni tak akan terhenti. Ya, yang pasti manfaatkan kreativiti yang anda ada. Dan kita sebenarnya sudah pun sampai ke penghujung. Terima kasih Hatta kerana sudi berkongsi mengenai usaha Hatta ini. Dan kita harapkan mereka yang menonton di luar sana terinspirasi. Kalau anda sudi rumah mungkin rasa macam, oh, bolehlah ada kain lebih buat baju ke apron ke, kan? Okey, terima kasih Hatta. Dengan itu, sekian saja Awani Pagi. Saya Jijah Ahmad. Bye. Sampai lagi.